Allah, hadirin wal hadirat kaum muslimin dan muslimat jamaah salat subuh Masjid Jami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukrulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kepada kita nikmat yang besar, yang luar biasa, yang mana malam ini, subuh ini kita diberikan taufik dan hidayah untuk bisa melaksanakan salah satu dari perintah Allah Subhanahu wa taala, salat subuh dengan sunnahnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu dengan berjamaah. Dan kita mengambil keberkahan di waktu yang disebutkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man shalla subha fi jama'atin thumma qa'ada yadhkurullaha ta'ala ila tulu'is syamsi thumma shalla rak'atain falahu ajru hajjatin wa umratin tamatin tamatin tamatin. Ujar Nabi di dalam satu hadis, au kama qala sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang salat subuh berjamaah kemudian dia duduk berzikir kepada Allah, ya tentunya dengan berbagai macam zikir, baik itu baca wirid, baca Quran, baca yasin, tasbih, salawat, ataupun istighfar, ataupun kita duduk membahas masalah ilmu, ila tulu'is syamsi, sampai terbit matahari, waktu isyraq, kemudian dia salat sunat 2 rakaat, maka orang ini akan diberikan pahala haji dan umrah yang sempurna, sempurna dan sempurna. Kenapa Nabi mengulang sampai 3 kali tamatin 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 sempurna? Karena memang pahala yang diberikan oleh Allah Ta'ala kepada mereka yang salat subuh berjamaah, kemudian dia berzikir sampai terbit matahari, dan salat sunat 2 rakaat, memang benar sama dengan pahala haji dan umrah. Nah, ini. Seandainya pahala ini mungkin dilangsung diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk cash tunai. Nah, dalam bentuk rupiah, dalam bentuk duit. Nah, tentunya mungkin tidak ada satupun tempat di masjid ini kecuali baisi. Karena terkadang kita tertipu dengan sesuatu yang nyata, padahal itu adalah sementara. Mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan keikhlasan kepada kita, dan Allah terima amal ibadat kita, terutama salat kita, salat subuh berjamaah. Amin ya Rabbal Alamin. Masyiral jamaah rahimakumullah, di dalam salah satu adabul Jumu'at yang diajarkan oleh para ulama-ulama kita, salah satunya Al-Imam Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali rahimahullahu subhanahu wa ta'ala, di dalam Bidayatul Hidayahnya beliau menyebutkan dengan perkataan, i'lam annal Jumu'ata Idul Mu'minin, bahwasanya Jumat ini adalah Aidul Mukminin, hari rayanya orang yang beriman. Bahkan disebutkan afdalu min yaumil fitri wa yaumil adha, a'zamu indallah. Nah, disebutkan lebih agung di sisi Allah daripada Aidul Fitri dan Aidul Adha. Wa yaumun syarifun khassallahu ta'ala azza wa jal bihi hadhil ummata al-muhammadiyati, dan ini adalah salah satu kemuliaan yang diberikan oleh Allah Ta'ala kepada, khusus kepada umat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam. Wa fil khabar, disebutkan di dalam satu riwayat hadis, anna Allah Ta'ala a'taqa, Allah Subhanahu wa taala membebaskan
fi kulli jumu'atin, pada setiap Jumat, situ mi'ati alaf, sebanyak 600 ribu orang yang sudah tercatat akan masuk ke dalam api nerakanya Allah. Karena memang di dunia ini sudah kelihatan siapa yang ahli surga dan siapa yang ahli neraka. Siapa yang ahli surga, ahli sudah kelihatan. Allahumma ja'alna min ahlil jannah, mudah-mudahan kita termasuk min ahlil jannah, amin. Nah, ini sudah kelihatan dari kelakuannya, dari perkataannya, dari kebiasaannya sudah kelihatan. Tentunya mereka yang senang ke masjid, apalagi subuh, masya Allah. Saksikan ujar Nabi bahwasanya mereka termasuk ahli surga. Nah, ini. Dan setiap Jumat Allah bebaskan sekitar 600 ribu. Ini maksudnya adalah bahwa Allah Ta'ala akan memberikan hidayah kepada orang-orang yang tercatat sebagai ahli neraka. Allah berikan hidayah. Wa qala sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam, man mata yawmal jum'ati aw laylatil jum'ati kataballahu lahu ajru syahid wa waqa fitnatal qabr. Dan barang siapa yang meninggal dunia pada hari Jumat atau malamnya, nah ini hadisnya nih, ini biasa yang kita cari. Barang siapa yang meninggal dunia pada hari Jumat atau malamnya, siang atau malamnya, kataba lahu ajru syahid, Allah Ta'ala tulis baginya pahala syahid, syahid akhirat. Dan Allah Ta'ala lepaskan ia daripada fitnah kubur. Nah, tentunya bukan meninggal dengan seadanya. Artinya tentu yang meninggal ini orangnya beriman, orangnya muslim. Lamunnya meninggal orangnya kada beriman, tetap aja dipukuli malaikat di dalam kubur. Atau misalnya meninggal, kehendakan meninggal hari Jumat, lalu ia bercabur di sungai Martapura, bunuh diri nih. Berarti kan kada beriman dah. Kehendakan meninggal hari Jumat, lalu ia bergantung diri di pohon Lombok misalnya. Tentunya yang meninggal ini bil iman wasyahadah, dengan iman dan dua kalimat syahadat. Sebab banyak yang meninggal hari Jumat tapi orangnya kada beriman. Ya Allah, mudahan kita mati dalam keadaan beriman. Nah, walaupun lain hari Jumat, yang penting beriman kita meninggal. Apalagi meninggalnya hari Jumat, Allah akan bebaskan ia daripada fitnah kubur. Termasuk dari fitnah kubur ini adalah terbebas dari pertanyaan mungkar dan nakir. Atau Allah Ta'ala jadikan kuburnya sebagai kebun-kebun syurganya Allah. Wa fihi, dan di dalam hari Jumat ini, siang atau malamnya, sa'atun mubhimmatun akhfahallahu Ta'ala fihi la yuwafiquha abdun muslim yas'alullaha ta'ala fiha hajatan aw hajatun illa a'tahu. Dan di hari Jumat ini ada satu waktu yang apabila kita berdoa, nah artinya kita ini adalah hamba Allah yang muslim, kita apa bisa mengatakan kita ini hamba yang muslim. Kenapa muslim? Mbah tuntung sembahyangan, sembahyang subuh pulang. Orang yang mengerjakan sholat, apalagi dawam istiqamah di dalam sholat subuh, ini sudah bisa dikatakan sebagai hamba yang muslim, bahkan yang mukmin. Apabila kita memohon, berdoa satu doa ataupun satu hajat, baik hajat dunia ataupun hajat akhirat, pastabarung di waktu yang di situ Allah Ta'ala kabulkan. Disebutkan waktunya itu adalah sekejap.
Mungkin kalau hitungan apa, hitungan waktu itu sedetik. Cuman ini yang menentukan. Yang menentukan apabila pas kita berdoa haratan, di situ ada kesempatan ataupun kesempatan ijabah, maka ketika itu langsung dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu di mana waktu itu? Nah, di sinilah sebagian para ulama-ulama kita mereka berbeda pendapat. Nah, kita mengambil pendapatnya Imam Al-Ghazali, di mana ujar Sidin? Sebab Al-Imam Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali, beliau ini termasuk ulama yang mukasyif. Ulama yang diberikan ainul basirah. Nah, ini warisan yang sangat berharga dari baginda Rasulullah. Sampai wayah ini masih ada yang menerima warisan ini. Kalau ilmu masih banyak, yang alim banyak, tapi yang menerima warisan hatinya bersih, nah itu sangat sedikit. Hatinya bisa melihat sesuatu yang gaib. Karena dahulu baginda Rasulullah, beliau diberikan ainul basirah yang luar biasa oleh Allah. Ketika Nabi haratan hendak khutbah, Sidin naik ke mimbar, cawat aja Jibril turun memberikan ilmu kepada baginda Rasulullah. Dan yang melihat Jibril ketika itu cuma Nabi. Nah, Nabi aja serongan yang melihat. Kemudian ujar Jibril, ya Muhammad, apabila ketika itu Nabi didengar oleh sahabat mau mengucap amin 3 kali, amin, ujar Nabi. Naik tangga pertama, naik tangga kedua, amin. Naik tangga ketiga, amin. Nah, ini mimbar Nabi 3 tangga. Ada yang mendengar dari sahabat bertakun, ya Rasulullah, tuntung khutbah. Tiga pian naik khutbah, apa naik mimbar tadi pian ba amin 3 kali, apa kisahnya? Nah, ujar Nabi, tadi Jibril datang. Nah, berarti sahabat kada melihat. Nah, ini salah satu kelebihan baginda Rasulullah, melihat dengan mata batin, ainul basirah. Nah, mungkin ada sebagian ulama-ulama kita diberikan ainul basirah. Ini warisan yang agung dari baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang tentunya diwariskan oleh Allah Ta'ala kepada hamba-hamba pilihan. Menurut Al-Imam Al-Ghazali, sa'atul ijabah adalah fi akhirin nahar, di akhir daripada siang. Nah, ini menurut Silin. Karena Allah, lianna Allah Ta'ala khalaqa Adam alaihi salam ba'dal 'asr fi yaumil jum'ati, ujar Sirin, karena Allah menciptakan Nabi Adam ba'dal 'asr, setelah sembahyang asar, maksudnya di waktu sore pada hari Jum'at. Nah, itu menurut Al-Imam Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali. Jadi bagus kita berdoa tuntung asar hari Jumat itu, banyak berdoa. Apalagi setiap kita ini pasti ada hajat. Hajat yang mungkin belum sampai sekarang terkabulkan, baik hajat dunia ataupun hajat akhirat. Dan di dalam salah satu perkataan sebagian ulama, beliau tidak menyebutkan ulama siapa. Disebutkan, wa qala al-qadhi al-iyad sa'atul ijabah mukhtabiqatun. Itu sangatlah cepat ataupun yasiratun munhasirah, sangat cepat atau sekejap. Sidin menyebutkan adalah fima baina ayyajlisal imam alal mimbar ila salamihi minas salah. Ada yang menyebutkan bahwa sa'ah al ijabah itu adalah antara imam ataupun khatib duduk di atas mimbar sampai Sidin tuntung salam di sembahyang Jum'at. Nah, kalau mengambil pendapat ini berarti nang bejumahat aja lah nang dapat. Nah, artinya di sini bagi yang kada bejumahat, maksudnya adalah para ibu-ibu nang mungkin di rumah
Nah ini perlu memperhatikan. Makanya untungnya kita ini ada live streaming. Kalau dulu kan ada radio. Jadi apabila khatib itu naik ke atas mimbar, itu biasanya ditandai dengan salam. Tuntung, salam, duduk. Nah di sini dimulai saatul ijabah. Jadi banyak yang berdoa di sini. Dan sampai salamnya imam. Nah tentunya kita nang umpat sembahyang Jumat ada sela-sela nang mungkin di situ, mungkin ketika imam beralih atau duduk antara dua khutbah, atau mungkin imbah tuntung napa kamat, ada di situ saah yang atau waktu yang di situ kita selipkan doa-doa kita. Terkadang waktu yang diberikan oleh Allah Ta'ala untuk kabulnya doa ini kada banyak. Nah disinilah kenapa Allah Ta'ala di dalam salah satu ayat surah Al-Asr itu bersumpah wal asri demi waktu, ujar Allah. Karena waktu ini menentukan. Kita misalnya sholat subuh, waktunya belum sampai, kada sah. Atau misalnya waktunya lewat jam 7 atau jam 6.30, kita misalnya hanya bersubuh, berarti kodoan nih. Nah, ini pentingnya kita tepat waktu di dalam berdoa dan di dalam ibadah. Kemudian ujar beliau, fasta'id laha min yaumil khamis bitanzifi thiyab wa bikasrati tasbih wal istighfar asyiyatal khamis. فإنها ساعة تجاوز في الفضل ساعة يوم الجمعة وانوي صوم يوم الجمعة لكن مع الخميس أو السبت إذا جاء في إفراده. Dan disebutkan pula ujar Sirin, maka bersiap-siaplah untuk menyambut Jumat ini dari hari Kamis ataupun pagi Jumat atau malamnya. Dengan apa? Bitanzifi siap. Dari hari Kamis kita sudah menyiapkan pakaian. Wasta'idat at-tayyib lam yakun 'indaka bikasri tasbih, atau dengan apa mengharumkan merapikan pakaian kita. Kemudian bikasrati tasbih dengan memperbanyak tasbih wal istighfar atau memperbanyak istighfar. Asyiyatul Khamis dimulai dari sore Kamis ba'dal asr fil yaumil fi dzalikal yaum. Di hari Kamis itu sudah kita dianjurkan mempersiapkan Jumat. Wanwi dan berniatlah sauma yaumil Jumat, untuk berpuasa di hari Jumat. Karena memang salah satu kelebihan Jumat sebagaimana Idul Fitri itu diharamkan kita berpuasa, dan Idul Adha serta 3 hari tasyrik 11, 12 dan 13 Zulhijjah. Tetapi salah satu kelebihan Jumat, kita diperbolehkan berpuasa. One week berniatlah puasa, ujar Sidin. Arti berniat, mulai malamnya kita disunahkan berniat. Kemudian kalau bisa bersahur dan puasa. Berniat puasa ini, ujar Sidin, untuk memuliakan Jumat, walaupun pada kenyataannya kita kada berpuasa. Dan seandainya di hari itu Allah menolong kita karena sudah berniat. Biasanya kalau sudah berniat, apalagi lillahi ta'ala, Allah tolong kita. Apalagi sempat bersahur. Sampai ketika itu kita dapat seharian puasa. Maka janganlah disendirikan atau ditunggalkan hari Jumat itu dengan berpuasa di hari sebelumnya atau di hari sesudahnya. Nah kalau kita misalnya hendak puasa juga Jumat, maka jangan ditunggalkan. Bisa kita puasa di
sebelumnya Kamis atau di hari Sabtunya. Fa idza talaka tala'a 'alaika as-subhu faghsil, dan apabila terbit atas engkau subuh. Subuh Jumat. Nah, berarti kalau hari ini lewat sudah subuh Jumat, faghtasil. Disitulah waktu yang dianjurkan untuk untuk mandi. Mandi Jumat dianjurkan setelah terbit waktu subuh. Fa inna waqta ghuslil jum'ati yudkhil bidzalika fa illam tubakkir ila al masjid fatafriguhu ila dhahabika. Apabila kita misalnya ingin mandi dan mengambil kesunahan Jumat, maka sampaikan dulu waktu subuh. Dan apabila tidak sempat atau mandi misalnya sebelum subuh, maka ambillah waktu yang dekatnya engkau dengan pergi ke Jumat untuk mandi. Nah, misalnya kita memilih Jumat tulak ke masjid jam 10, berarti sekitar 9:30 kita mandi, atau jam 11, berarti sebelum berangkat ke masjid itu yang terafdol untuk mandi. Karena mandi Jumat ini adalah sunnatun muakkadah, sunnah yang dianjurkan. Summa kemudian tazayyan bithiyabil bayd, kemudian berhiaslah engkau dengan pakaian putih. Wa hiya afdalu thiyab fi kulli zaman haitsu la udhra kama qala al musannif fa innaha ahabbu thiyab ila Allah subhanahu wa ta'ala. Pilihlah baju engkau, pakaian yang berwarna putih. Nah, ini adalah haggul Jumat, adalah sunat Jumat, dan ini adalah pakaian yang sangat dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Disebutkan di dalam satu hadis Rasulullah liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, albisu minan siyabakum albayad fa innaha min khairi siyabikum wa kafinu fiha mautakum, rawahu at-Tirmidzi. Pakailah, ujar Nabi, pakaian engkau yang berwarna putih, karena ini adalah warna yang terbaik di sisi Allah. Nah, ini. Dan kafanilah jenazah-jenazah kalian dengan warna putih, kalaunya ada. Dan diusahakan benar warna putih ini. Wasta'mil min at-thayyib atyaba 'inma 'indak, dan gunakanlah harum-haruman yang terbaik yang ada di dalam apa yang ada yang engkau punyai. Nah, misalnya kita punya minyak harum yang terbaik. Ada tiga misalnya, ini nang 5.000 segram, ini nang 10.000, ada nang 50.000 segram nang telarang. Nah, tentunya ini lebih bagus pakai khusus di hari Jumat nang paling larang, tentunya nang paling harum. Atau misalnya ada bisi nang telarang lagi. Nah, misalnya bisi apa, minyak harum ud atau gaharu, ini kan nang paling murah 100.000 segram nih. Nah, sampai jutaan. Ayu-ayu misalnya karena ini mahal larang, lamunya hari-hari memakai duitnya pulang misalnya kada cukup, jadi ambil seminggu sekali barang, ya lah seminggu sekali. Untuk apa? Li ta'zimil Jumat, untuk memuliakan Jumat. Intinya ketika kita pergi ke masjid, jangan seadanya. Ini jangan tuntung begawi, mandi kada sempat, besalin kada sempat, maka digehatip pulang duduk mengambil berkat dia, kasihan sirin batuk, hawanya kada nyaman. Nah, ini jangan sampai baunya kita nang kada nyaman ini mengganggu saudara kita yang muslim. Nah, kalau perlu bawa minyak harumnya ke masjid bagi lawan kawan di higa. Nah, ini. Wa balligh fi tanzifi badanik bil halqi, dan jangan lupa, ujar Sidin, dengan membersihkan badan engkau dengan bercukur dan memotong daripada kuku-kuku engkau. Nah, ini adalah hari
yang kita dianjurkan memotong kuku dan memotong rambut, baik rambut nang di kepala ataupun nang di awak. Bulu-bulu kita misalnya nang kurang, yang mungkin sudah saatnya, sudah waktunya dipotong. Wasiwak dan bersiwak, wasairi anwa'in nadhafah wa tayyibir raihah, dan perhatikanlah seluruh daripada kebersihan dan kerapian serta keharuman. Ini pertama, sunnah yang sangat dianjurkan untuk pribadi kita masing-masing ketika hendak tulak ke masjid. Summa bakir. Nah, bakir ini adalah besungsung ilal jami', ke masjid jami'. Maksudnya jami' adalah masjid yang di situ didirikan Jumat. Bahkan disebutkan di dalam satu riwayat, wa yadkhilu waqtul bukur bi thulu'il fajr. Lalu kapan waktunya masuk daripada berangkat yang terpagi di hari Jumat, bi thulu'il fajr, dengan terbitnya waktu fajar atau waktu subuh. Nah, jadi kita mulai rumah ke masjid waktu subuh ini adalah salah satu waktu yang pertama. Apalagi misalnya Mbah Sufyan tolong ke masjid sampai hari Jumat, apa sampai Jumat tadi gak ada simbolikan. Artinya selajur nih. Selajur dari sembahyang subuh sampai hendak berjumahan. Disebutkan di dalam satu riwayat, barang siapa yang berangkat ke Jumat di waktu pertama. Kapan itu waktu pertama? Yaitu tadi di waktu subuh. Kan jarang-jarang orang yang sekalian bersubuh sekalian berjumahat. Nah, ada yang mungkin bulik imbah tuntung subuh. Nah, ini disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man raha ilal jum'ati fi sa'atil ula fa ka'annama qarraba badanatan. Barang siapa yang berangkat ke Jumat, artinya ke masjid untuk niatnya melaksanakan salat Jumat, fi sa'atil ula, di sa'ah yang pertama. Jisah pertama adalah di ketika waktu subuh, tapi selajur. Nah, mungkin bulik setumat ada keperluan, mungkin bulik lagi ke masjid sekalian i'tikaf mahadang-hadang waktu Jumat. Maka ujar Nabi, fa'aka'annama qarraba badanatan, orang ini seperti bersedekah dengan seekor badanah. Artinya seekor badanah adalah seekor unta, unta jantan yang sudah dewasa. Nah, ini kan unta ini kalau diharage lawan duit mungkin sekitar 20 jutaan lebih nih. Apalagi yang Teganal mungkin sampai selawi juta. Cuman sayang wadah kita nih kada ada unta lah. Kayaknya ada unta takutnya harganya tuh berapa. Kan jarang-jarang kita bersedekah sampai 20 juta tuh. Ini apabila kita berangkat di jam yang pertama. Kemudian yang kedua, di jam kedua, man raha ila fi sa'ati tsaniyah, barang siapa yang berangkat di waktu yang kedua. Waktu yang kedua ini sekitar jam 7 atau jam 8. Orang ini seperti bersedekah baqarah. Baqarah ini adalah sapi betina. Harga sapi sekitar 15 jutaan, termurah pada unta. Apalagi lo menyeparak hari raya Idul Adha bisa belarang sapi. Nah, lumayan, tapi besungsung sekitar jam 7 jam 8. Nah, ini mungkin sebagian masjid belum buka lagi lawangnya nih, kecuali masjid kita ini kan buka terus nih. Dan barang siapa yang berangkat di waktu yang ketiga sekitar jam 8 jam 9 bersedekah dengan dianggap bersedekah dengan seekor kambing kabasyan. Nah, ini. Harga kambing itu paling mahal sekitar 5 juta sampai 7 juta. Nah, itu harat benar sudah kambingnya tuh. Yang biasa sekitar 2 juta 3 jutaan aja. Kemudian barang siapa yang berangkat fi sa'atir rabi'ah, pada jam yang keempat sekitar jam 10, Ofinus khotin ahda dujajatan, dia seperti bersedekah dengan seekor ayam. Nah, ayam berapa seikung? Ini kan bahalus-bahalus nih.
Ayam paling larang berapa? Adakah 1 juta ayam lah? Jarang benar ayam 1 juta. Ayam Bangkok padahal nih. Nah kemudian di saah yang kelima, di jam yang kelima sekitar jam 11 atau mungkin jam 12, maka orang ini bersedekah seperti bersedekah baydatan, satu telur intalu. Jadi sebenarnya nang tulak jam 11, jam 12 ini bukan intalu ya, kita nih bukan intalu-intalu. Ya cobalah sekali-sekali kita mencari pahala yang besar. Maksudnya walaupun mungkin kada bisa rutin setiap Jumat mesti sungsung, adalah mungkin anggaplah seumur hidup kita sekali barang. Mulai subuh kita tulak, tuntung sembahyang subuh bebacaan Isyraq. Kita niat mudahan kawa iktikaf sampai sembahyang Jumat. Nah, kita niatakan walaupun seumur hidup sekali kita niatkan. Dan jangan sampai ujar Sidin berangkat ketika imam ataupun khatib sudah berada di atas mimbar. Kenapa? Quyatis shufuf, akan ditutup catatan malaikat, warufi'atil aklam, dan dihentikan catatan oleh malaikat siapa yang akan datang ketika Jumat. Nah, maksudnya adalah ketika khatib sudah berada di atas mimbar, itu malaikat ijtama'atil, mereka berkumpul di samping mimbar. Makanya kenapa orang bahari maandak banyu di parak mimbar? Oh, ternyata memang ketika khatib naik ke atas mimbar, malaikat mengelilingi mimbar, kita ini dikelilingi malaikat. Yastami'una dzikra, mereka mendengarkan akan zikir-zikir dan bacaan-bacaan yang didengarkan, apa yang dilantunkan oleh hadirin, orang-orang yang berada di dalam masjid. Nah, ini adalah salah satu daripada serba-serbi Jumat. Mudah-mudahan kita bisa mengambil keberkahan di hari Jumat, baik kita memperbanyak istighfar ataupun kita melaksanakan salah satu sunnah daripada sunnah-sunnah Jumat, ataupun kita bisa basung-sung ke masjid walaupun tidak rutin. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan taufik dan hidayah kepada kita, memberikan kepada kita sehat wal afiat, memberikan kepada kita rahmat dan keberkahan. Wabil khusus di hari ini, di hari Jumat, mudah-mudahan Allah Ta'ala mengabulkan semua doa-doa kita. Amin ya Rabbal Alamin. Ini yang bisa ulun sampaikan, mudah-mudahan manfaat. Amin ya Rabbal Alamin. Alhadhi niyat wali kulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam syai'un lillah lahumul Fatiha. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين يا رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ربنا انفعنا بما علمتنا ربي علمنا الذي ينفعنا ربي فقهنا وفقه أهلنا وكرابة لنا في ديننا مع أهل القدر أنسى وذكر ربي وفقنا وفقهم لما ترتضي قولا وفعلا كرما وارزك الكل حلالا دائما وأخلا أجياء علماء نحظى بالخير ونقفى كل شر ربنا أصلح لنا كل شؤون وأقرا برضا منك العيون وقضي عنا ربنا كل الديون قبل أن تدينا رسل المنون واغفر استر أنت أكرم من ستر وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفا بكتاب فيه للناس الشفاء وعلى الآل الكرام الشرفاء وعلى صحب المصابه الغرار اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا إلا بالله العلي العظيم صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله